gini. Kadang-kadang yang viral itu potongan-potongannya saja. Tapi kan ini kan yang ada di sana kamu. Mm-mm. Emang bener dikacangin? Sebenarnya sih aku... Emang martabak dikacangin kamu? Iya. Kecil dikit kali ya. Buat aku martabak kamu tuh manis. Kalau martabak manis disayang. Iya. Masuk, Eko. Kita emang dikacangin gimana emang? Iya. Sebenarnya sih aku nggak ngerasain itu sih pada saat itu, karena aku juga tahu konteksnya di situ Mahalini sebagai songwriter juga dan Kak Salma juga songwriter, jadi kayak ya udah fokusnya di mereka, ya, fokusnya kan dalam konteks itu gitu, jadi kayak ya udah aku nggak ngerasain yang dikacangin sih. Tapi ya, pas lagi dipotong sama netizen dikasih judul itu kamu jadi gini, iya kok gue dikacangin gitu nggak? Kayak sebenarnya karena editan kali ya, karena editan orang jadi kayak. Cuman pada saat itu enggak sih, aku enggak ngerasain hal itu juga. Itu bukan dikacangin berarti, dikejuin. Udah, Pi. Udah gue wakilin ketawa gue, udah.